Selamat datang semuanya bersama Obi di sini. Mari kita melanjutkan game Samurai Vengeance-nya. Oh iya, aku udah nyari-nyari tuh yang kemarin ada tulisan Samurai Way of Warrior. Nah, itu tuh gamenya hanya eksklusif di iOS. Apa tuh iOS? Jadi aku cari-cari nggak bakalan ada, cuman ada di iOS. Kayaknya udah dibeli sama iOS. Mungkin kalau ada di iOS, gamenya itu berbayar. Sayang banget, nggak bisa nikmatin game yang pertama aja karena udah di apa sih namanya? Sabar. Waduh, makin banyak ini. Awas. Uts, hampir. Aui, sakitnya. Tak dulu. Aduh. Awas dong. Nah, halo. Ayo dong, kalah. Nah. Ayo sini serang. Akhirnya selesai. Sayang sekali ya nggak bisa mainin game yang pertamanya, kita cuma dikasih Samurai 2 Vengeance-nya aja. Sebenarnya ada yang pertamanya, cuman yang pertamanya udah dibeli sama iOS dan dijual di toko mereka. Entah itu mereka menjualnya gratis atau berbayar, aku juga nggak tahu sih. Ini prajuritnya semakin berwarna, semakin kuat ya kayaknya. Aduh. Mana lagi? Ih, dia bisa nangkis. Au. Nah, belum, masih belum bisa loh. Awas panahnya ada 3. Awas. Jangan sampai kena. Oi, hampir. Eits. Ini parah, agak nyebelin juga sih. Aduh, sakit, deh. Hey, udah dong, jangan dipanah-panahin mulu. Awas. Kamu ganggu aja yang panah ya. Awas. Wih, pada bandel ya. Tunggu dulu. Jangan dulu diserang. Aduh, darahku dikit lagi. Aduh, slow motionnya kelewat dong. Nah, akhirnya berhasil. Nah, gini dong. Di sini ada pintu. Itu bisa ke situ nggak ya? Di sini. Set gede banget. Lah, tombolnya kenapa jauh banget? Pintunya di situ, tombolnya di situ. Kebangetan lah ini. Lewat gunung lagi tuh, di bawahnya jurang. Aduh, kenapa nggak dibikin kayak di pinggir di sini, tinggal digulung-gulung lah. Lebih simpel, boros kayu lagi. Oke, di depan ada musuh lagi ya. Yang biru mah biarin aja lah. Biru mah mudah, merah mah susah tuh merah. Nah, biru kan gampang. Ayo sini, siapa lagi? Ayo, mana lagi? Habis nih, udah. Nah, kebetulan nih ada satu.
Es, sudah kalah dia. Uang kita udah 1800. Mantap nih. Ya kemarin udah lawan raja dan rajanya, ternyata gampang, nggak susah-susah banget raja yang pertama tuh. Ada panah dua. Ini dulu deh, hancurin nih yang merah. Hey, hey, dua kali di panah. Salah kan? Ayo. Nah, one hit lagi. Jurus one hit. One hit lagi. Mantap. Di sini tuh enaknya one hitnya mudah sekali, tinggal kalian hindari aja pukulan mereka ke belakang, lalu pukul dan selesai one hit. Aduh, panahnya nyebelin banget sih. Ah, yolah. Ayo siapa sih di sini? Aduh, kena lagi. Ah, dijurus kan tuh. Nah, itu dong selesai. Sebelah sini ada kotak. Mantap. Kita ke sebelah sini ada apa? Ada juga kotak. Mantap, ketiga. Kita udah banyak nih upgrade lah. New combo ada 4, udahlah. New combo apalagi nih, egg bullet. Wih, kuning nggak tuh cahayanya, mantap. Langsung di slice. Kita ke atas lagi. Oh iya, health kita belum di upgrade ya. Tunggu, aku mau cobain jurus baru. Wede, bisa langsung banyak loh. Oh, mereka pusing. Keren juga. Aduh, ternyata kalau di apa, ek bulat mereka bisa pusing gitu loh. Keren loh efeknya, sepun buat kalau banyakan. Wah, jadi mudah. Kok nggak kebuka? Satu lagi di sini ngumpet dia. Wah, jurus yang itu berarti harus aku tingkatin tuh jurusnya. Mantap. Kok darah kita belum penuh lagi nih? Tunggu. Nah, kan dapat. Ayo sini, itu yang panah. Nah, kan kalah kan? Oke, jurus andalanku ada dua nih, bulat-bulat ek sama ek bulat. Awas panah, diem. Ah, kan kena, nggak usah bangun. Awas. Nanti kamu dipanah tuh. Nah, langsung. Orangnya di mana, mukulnya kemana ini? Aneh deh. Tunggu, biarkan mereka berkumpul. Aduh, sabar. Kena kau. Nih, sisa satu lagi nih ya. One hit aja lah, udah selesai. Sebelah sini gak ada apa-apa. Langsung aja pergi ke depan. Kosong. Ada bunga ungu. Aku gak tahu ini bunga apa. Tapi kayak bunga sakura. Tapi gak mungkin, bunga sakura itu tinggi loh. Gak mungkin, ini bunga apa dong? Siap! Oh, kena kan jurus pusing tuh. Langsung kita sate tuh. Ayo sini. Sate lagi. Menghindar. One hit. Menghindar. One hit. Mantap, langsung pergi dari sini. Ah, ada ginian lagi, sabar.
Awas, 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 jangan sampai kena. Aku benci nih tempat yang ada halang rintang kayak begini. Mantap. Kalau kita mau upgrade satu lagi jurusnya, tuh 3000. Tapi penasaran itu jurusnya apa ya? Atau aku mau tambahin ini dulu nih, biar keren nih. Walking Dead, nah keren kan? Egg, bullet, egg, bullet, egg. Oh, dua kali, tapi efeknya apa? Oke, kita naik. Apa ini? Semacam gondola kayak perahu-perahuan di air tuh. Apa namanya? Keluar kau semuanya di sini. Wah, lanjut aja, lanjut. Lah, kenapa ya kok video aku tiba-tiba begitu ya? Resolusinya salah kali ya, kegedean. Wah, aneh ini. Kenapa ini? Aduh, ada apa ini? Apa yang terjadi ini? Tunggu. Awas di belakang. Hah, hampir aja tuh. Udah habis. Tunggu sebentar. Ini yang kuning dulu nih, yang kuning. Karena kalau bajunya beda berarti makin kuat nih kekuatannya nih. Awas, one hit nih, one hit. Ah, kan benar dibilangin one hit. Ah, teng doang, dua kali aja ya. Aduh, dikebukin lagi. Panahnya biarin aja dulu, ini dulu deh. Aduh, kena kan. Ayo kita kesini, tadulu. Au, hampir aja kena. Ah. Awas, dia muter-muter, awas. Nah, kena satu, awas. Kena juga nih yang kuning, mantap. Satu lagi, awas, dia bertahan. Nah, kena kau lengah sekali. Lengah langsung ku bantah. Patahkan tuh. Uang udah 1000, mantap. Jurus itu mantep juga. Walking apa itu namanya? Walking Dead, mantap. Tidak ada apa-apa di sini, kosong. Lanjut aja ke depan. Langsung kena. Kena juga. Aduh, aku lupa lagi jurus yang itu apa. Oh ya, ini bullet egg. Nah, mantap. Untung aku ingat. Lanjut lagi ke atas, ini makin kesini makin ke atas. Wah, raja lagi kah? Oh enggak. Awas. Aw, sakit lah. Salah kan? Siapa lagi? Nah, yang kuning tuh harus dihidupin tuh pakai uang singkat yang kuning, ampuh itu. Awas ada panah. Aduh, awas. Nah, kita serodok. Awas ada banyak. Aman. Hampir aja kena itu. Kita menghindar, kena yang ini. Ayo menghindar lagi dan one hit.
Langsung kita kabur lagi ke depan. Aku nggak ngeliat ternyata di situ ada jembatan, hampir aja nabrak. Ah, tinggal lurus. Weh, di sini juga ada jebakan rupanya, keliling-keliling. Mau ngajakin kemana ini? Oke, ke sini doang. Ada tombol. Oh, itu ngebuka bendungan. Itu air. Jadi airnya bisa mengalir dengan deras. Kita ke bawah dan naik perahu. Mantap. Nah, akhirnya si samurai pergi mengarungi sungai. Bagianku di sini sudah terpenuhi. Sekarang bagianmu. Terima kasih. Dari seluruh desa, aku akan memberitahumu tentang Orochi. 1 tahun yang lalu, Orochi memimpin Cutting Throat Army, nah, pasukan Cutting Throat, untuk mengalahkan Sendai Provinsi. 3 penguasa mengelilingi provinsi dan bergabung untuk mengalahkan dia. Pasukan Orochi dihancurkan dan dia dibawa sebagai tahanan. Sehari sebelumnya dia dieksekusi. Orochi pergi. Jadi sehari sebelumnya dia dieksekusi, si Orochi kabur tuh. Terus dia sesegera mungkin merencanakan pembalasan dia kepada dunia, karena dia kayak, wah, aku udah bawa pasukan, tiba-tiba dia kelilingi sama 3 kerajaan. Tiga kerajaan, tapi lebih kayak 3 pemimpin gitu, bawa pasukan masing-masing, dikeroyok, dieksekusi, akhirnya dia bisa lolos dan ingin membalaskannya. Wah, kok jadi gini? Di kuil yang terlupakan, Orochi membuat suatu deal gitu dengan devil yang namanya Mikaboshi. Nah, jadi yang tangannya banyak ini namanya Mikaboshi nih. Orochi di bawah tuh. Orochi janjian, melakukan perjanjian. Orochi menjual jiwanya dia untuk kekuatan dari alam lain, dan dia menjadi demon atau iblis. Dari batu yang besar, into which Orochi imprisoned. Ini aku nggak tahu nih artinya nih. Yang tahu tolong artikan. Into which Orochi imprisoned, lain Toriyakuma Lightning Bolt. Dia membuat apa itu? Pertahanan yang melayang dengan base, blacksmith, dan senjata yang tidak pernah ada sebelumnya di bumi. Lalu Orochi mengumpulkan pasukan baru, dan dari markasnya dia di langit, dia mulai menghancurkan desa-desa, kota, dan bahkan kastil. Untuk pergi ke sana, kamu pertama harus ke Pulau Kematian. Ikuti arusnya sampai kamu menemukan pelabuhan, dan di sana kamu harus menggunakan bel ini. Kamu akan pergi ke tempat di mana tidak ada seorang manusia pun hidup dan pernah masuk ke dalam sana. Kata penduduk desanya, apakah kita akan melihatnya dia lagi? Kakek, aku nggak tahu, Ryu. Oke, sang samurai sudah berangkat. Oke, terima kasih ya, kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah berkunjung. Salam dari Obi dan sampai jumpa. Bye.